Bertemu kembali bersama saya di channel Dix Creator. Pada video kali ini, saya akan mencoba share video tutorial cara membuka backcover Infinix Hot 12 Pro atau Infinix dengan nomor model 668. Seperti biasa, untuk membuka backcover bagian belakang, kita mesti memanaskan sisi-sisi samping backcover bagian belakang agar lem yang menempel pada bagian backcover belakang mudah dilepaskan dan mudah untuk dibuka. Kita coba selipkan plastik mika untuk proses membuka bagian sisi-sisi samping backcover belakang. Kita mesti memanaskan setiap sisi-sisi samping agar lem yang merekat pada bagian sisi-sisi samping mudah dilepaskan. Sambil menunggu proses membuka backcover belakang, jangan lupa bantu like, subscribe, dan share, dan aktifkan notifikasi lampu lonceng agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Dix Creator. Dan jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya hanya di channel Dix Creator. Oke, lanjut ke video. Kita coba sisir bagian sisi-sisi samping agar lem yang melekat antara frame bagian belakang dan backcover bagian belakang sudah terpisah atau mudah untuk dibuka. Jangan menggunakan material logam untuk tool pembuka bagian cover belakang, karena bagian backcover belakang sangat rentan sekali terhadap goresan maupun benda-benda tajam yang bisa mengakibatkan backcover itu lecet maupun cat mengelupas pada bagian backcover belakang. Untuk pada bagian kamera, kita lakukan secara perlahan-lahan karena pada bagian sisi ini sangat susah untuk dibuka. Lakukan secara perlahan-lahan hingga lem benar-benar terkelupas atau terbuka daripada bagian frame belakang. Semoga video yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sekian dan terima kasih.